lambat bagi sampai 1 million, lambatlah kita start launching korang. Mana diorang? 1 million like dulu baru semua masuk. Mana ada 1 million like? 1 million like dulu. Malam kita ada special hari yang korang setiap hari nanti-nantikan, yang korang tanya-tanyakan tu. So malam ni kita akan launching limited edition. Okay, tapi sebelum tu saya nak minta korang 1 million like dulu, cepat guys. Semua tap-tap screen sampai 1 million. 80 launching, ya. Yeah. Tapi korang, saya tak dapat 1 million lagi. Kak Bella nak 1 million like dulu, baru kita start launching. Okay? Maksud lepas tu adakah? Ada korang. Yang korang nak tanya, yang korang always tanya saya setiap hari, yang saya setiap kali saya lah korang tanya apa dia yang limited edition kan? So malam ni lah hari-hari yang korang nantikan tu, hari yang korang nanti I Like Glow. Satu. Sikit lagi dah 800. Cepat guys, dah 800,000. Sikit lagi. Saya nak 1 million like dulu, baru kita akan panggil yang lain-lain masuk lah. 200 lagi guys. Yeay. Cepat. Go korang. Tap sikit dulu. Korang nampak tak? Teaser sikit lah. I Like Glow limited edition. So malam ni kita akan launching untuk okay. Nino, slow kasih. Azan. Sabar. Azan, sabar. Korang sabar dulu korang. Azan. Sabar ya korang, kita bagi laluan untuk azan dulu. Kejap korang tahu, azan dulu. Kita bagi laluan dekat azan dulu. Sama-sama tu korang tolong tap-tap screen dululah. Kalau sama-sama tu tak sikit. Mana boleh, mana tahu boleh pergi sampai 2 million ke? Kejap tak korang. Korang yang mana baru masuk, sahabat tak tahu, kita bagi laluan dekat azan dulu. Okay. Kita bagi dekat azan dulu. So kita akan sama. Okay, sama-sama tu korang tolonglah. Mana tahu kita boleh pergi sampai 2 million. 2 million guys. Go. 2 million. Kejap korang, kita bagi laluan dekat azan dulu. Sampai tu korang tahu, tak test screen dulu lah korang. Oh, nak 2 million dah. Dua million dulu. Kita sementara bagi laluan dekat azan dulu. Sampai tu korang tolong, saya tak screen dulu tau. Untuk yang mana baru masuk, malam ni kita akan ada launching I Like Glow limited edition lah. Sikit lagi 1 million. Limited edition tak korang? Okay, sekarang saya nak tanya korang. Korang rasa apa yang ada? Apa yang ada? Dah ke? Dah. Okay korang. Sorry, tadi kita bagi laluan dekat kita bagi laluan untuk azan dulu. Okay. Wah, 2 million dah. Okay korang, saya tanya korang. Korang rasa lah kan, apa yang ada malam ni? Apa yang specialnya limited edition kali ni? Tak tahu. Korang rasa apa yang ada limited edition ni?
flavor baru ke, packaging baru je ke, apa dia? Cuba korang komen apa dia yang baru? Ada Mimi dengan Pia malam ni. Wah. 2.1 M dah. Sebab flip. Sebab mirror. Ada prisma baru. Cepat korang, cepat. Apa lagi? Okay, apa yang korang rasa baru dekat dalam limited edition ni? Flavor baru ke? Packaging baru ke? Apa dia? Ha, cuba komen sikit. Packaging lagi? Kesan dia 3 kali ganda. 3 kali ganda. Packaging. Lagi? Flavor baru? Korang rasa apalah yang kita ada flavor baru? Flavor apa yang kita ada? Husband. Ingredient. Rasa baru. Flavor apa? Korang rasa flavor apa yang kita ada? Flavor apa mi? Flavor apa mi ada? Pusing. Strawberry, mango and blueberry. Sabar-sabar. Kalau korang nak tahu apa yang baru untuk limited edition ni, korang stay tune. Sambil-sambil tu tap-tap screen dulu guys. Okay, sekarang kita belum start launching lagi lah. Okay, hi, hi, hi. Wow. Thank you. Gelap mi tengah aku. Okay, mi. Okay. Okay, Mimi nak 3M light. Boleh ni. 3M light korang. Kekok lah lama tak light. Ya, ya. Oh, dia flip. Okay, korang rasa kan apalah yang baru malam ni? Apa yang kita ada special malam ni untuk limited edition ni? Apa yang specialnya? Sebab kan kita cakap limited edition kan, sebab ada special dia. So, apa dia lah? Boyfriend. Silakan masuk. Aduh. Fadal ke? Ini memang sama. Okey. Kau lagi ya? Ini lagu. Lagu ke? Ni. Eh, bengong. Aku cakap lagu tak boleh kuat lagi ke? Kau kuatkan lagi. Tak. Tahu tak maksud dia apa? Nah. Okey. Dia lagi kuat kan? Ya Allah ya Tuhanku. Nah. Mirror kan? Okay, semua dah berapa M tu? Dah berapa? 2.5 M. Wow, 2.5 M sudah. Okay, dah ready ke korang? Dah ready ke? Ya Allah, sakit tangan ni. Thank you siapa yang tap-tap screen. Baguslah korang ni. Ngomong lah, sayang sikit. Nak Kak Bella dengan Mimi. Blushing tu. Orang lain tak nak. Hey, orang lain tak nak ke? Macam saya cakap, kena hormat orang yang ada dalam live ni, okay? So ada siapa dalam ni? So korang kena mention juga nama diorang. Tak boleh sebut nama Mimi seorang. Syami ada, Kanda ada, Nisa ada, Pia ada, Pak I ada. Mimi ada. Mimi ada, siapa lagi ada? Kak Bella ada. Aku ada. Pia, aku dah sebut tadi kan? Pak I. Okay. Jangan sebut nama Aira mana. Aira tak ada. Amanda tak ada. So jangan sebut, okay? Kena respect sikit live. Okay, dah ready ke untuk pregnant, boleh ke? Boleh. Sebelum tu, Bella nak cakap. Kenapa Bella cakap yang ni limited edition punya? Sebab dia, Bella ada tambah lagi satu flavor. Macam korang tahu, kita ada flavor mango dengan strawberry. Okay, tapi kita tambah perisa delima dan anggur. Tapi Tapi stok ni memang limited edition. Kalau habis, so lepas ni Ayla Glow takkan ada dah perisa delima anggur, tak ada perisa mango dan tak ada perisa strawberry. Sudah. So habis. Marah akunya. Kalau habis-habis kalau habis-habis, so siapa peminat mango, strawberry dan delima anggur, korang boleh dapatkan secepat yang mungkin. Kalau habis stok ni, habis, kita takkan restock. Sudah. Harga sama seperti biasa, RM300. Harga sama. Siapa ada dapat voucher hari ni, korang bertuah. Harga sama macam sebelum ni. Tak ada lebih, tak ada kurang. Sama sahaja. Okay, sabar kejap. Dah 3M. Masya Allah. Thank you korang. Dah 3M dah. Aku tak pakai lens lah. Susah. Dah ready ke? Dah ready? Ready. Dah ready ke? Ready. Sabar sekejap. Sabar jap.
Sabar. Sabar. Kakak. Kakak kakak tak sabar ni. Sabar. Macam mana ni? Cepatlah kakak. Sabar. Cepatlah kakak. Eh salah, salah. Sabar bengong. Dah rasa dia lima ni kak. Dah rasa dia sabar. Sabar. Strawberry, mango dah delima. Delima ni mesti sedap kak. Delima yeah. ni. Salah lah kakak. Semua sedap. Oh ya ke? Ya Allah. Tapi kakak boleh nak rasa delima. Kanda boleh rasa nak ada lima. Ulang balik. Ulang balik. Ulang balik. Strawberry, mango, kanda dah rasa nak ada lima pula kanda belum rasa. Kalau Syami, Syami nak rasa yang mana? Okey, walaupun benda ni lama tapi Syami tetap setia. Mango. Mango. Bermaksa kat sini Syami tak minat strawberry lah. Eh, minat semuanya. Minat semuanya tapi mango yang pertama. Yeah. Pak E, Pak E, Pak E, Pak E. Pak E minat strawberry. Mana minat strawberry? Kenapa dah mau minat strawberry? Sebab mango Syami dah ambil. Macam tu pula. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Kembali kuning sekarang. Kita dah tambah stok. Dah belum eh? Okey, dah. Tekan sekarang kembali kuning. Tekan cepat-cepat. Minggu tak tepik. Oh, okey. Semua dah ada. Semua dah ada. Semua dah ada. Semua dah ada. Jangan tanya lagi. Tolong lagi. Delima, 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 delima. Eh boleh try tak? Kalau akak bagi try tak ni? Boleh boleh. Kalau tak boleh try. Akak boleh bagi try. Boleh boleh. Kau ni aku kena marah akak. Eh tak try je. Pergi aku tolong ni. Barang tu nombor 2 try. Dia ada 5 kan? Nasib baru ke? Sebab ni kita boleh main sumpah tak? Eh tak boleh lah. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saya cakap saya tak pernah rasa dia 5. Ini first time saya rasa depan line ni nak membuktikan sedap atau tidak. Jom kita try rasa. Boleh ke? Boleh. Akak kena kecoh dulu ke mana? Bismillah belum kan dah? Sedap kak, dia 5. Sedap pun. Eh, mana boleh rasa yang ni? Boleh rasa ke? Tak boleh. Ni kena jual weh. Hah? Kenapa? Ayuh akan kena hati lah. Eh, kalau jual aku beli. Disebabkan Ella Glow aku sanggup beli. Yeah. Aku rasa dia 5. Sebab jual kan? Okey. Sedap lah. Oh, mana kau kabar semua? Rasa juga. Tak gila. Tak rasa kau. Mana rasa? Okey, try. Syami pula try, okey? Sedap ke? Ya, sumpah. Eh, kenapa semua rasa dia 5 ni? Aku seorang je rasa strawberry. Semua sedap ini. Ham entra yang sama. Masam. Dia masam-masam manis. Dia punya rasa. Mana masam? Eh, macam ni sumpah. Eh asal kau kenapa kau tak ada reaction apa-apa? Extra juice. Extra juice. Mana ada skin? Asal kau tak ada reaction apa-apa ni? Sumpah sedap guys. Sumpah sedap tadi. Kau panggil Kak Bella kau? Agak Bella tak sibuk. Kau panggil Kak Bella? Aku sibuk. Flavor aku. Flavor apa kau buat ni? Ha? Lepas apa ni? Lepas apa ni? Lepas apa ni? Kau ni nak marah ke nak ketawa ke? Asal sedap sangat. Sedap sedap weh. Oi hai ni. Dalam diam eh. Kau dah balas minggu pasal nak balas ada 5 pula. Sumpah kemarin dia bukan kecil je mana. Dah berapa dah tu kan dah? Guys sumpah sedap. Dia 5 siapa yang siapa yang nak cuba rasa dia. Korang cuba malam ni. Korang order sekarang. Sumpah tak tipu. Sumpah sedap. Ni first time ni rasa. Betul eh. Sedap. Sumpah sedap ni. Aku terkejut ni. Kau buka belas sini. Buka sini. Buka. Buka. Udin, macam mana Udin? Udin, Udin. Macam mana Udin? Weh, tiga sikit dah ada 5 dia perasa. Tengah ni je. Siasa. Hai. Dah semua rasa ni tinggal seorang. Oi, sedap, 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 sedap. Bermaksud kat sini. Kandak, 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 kandak. Boleh tekan dia tulis sekarang. Minggu masih ada. Kandak. Iskandar rumah. Ya. Yeah. Oh tak dengar eh? Alah soul dah soul. Mana ada soul lagi? Ada lagi ya Muhammad? Ada mango lagi. Ada Ella Glow 2 strawberry dan apa benda ni? 2 strawberry dan 1 mango ni ada lagi. Nah. Khabar kau sikit lagi kau. Sikit lagi kau. Tua. Dah cek OT. Kanda ya saya. Tak jual satu-satu ke? Betul, kita adakan set untuk set combo eh. Sedap tak ada 5, tiga-tiga. Ada 5 sedap, ada 5 sedap. Apa yang korang buat daripada tadi ni? Kau buat apa? Saya rasa flavor baru. Okay, so rasa dia macam mana? Terbaik. Dia 5 ni rasa macam sebesalah kalau tak beli kak. Oh iya ke? Sebesalah, dia punya tahap. Bagus, betul. Apa? Dia 5 dah sol. Dia 5 dah sol ke? Ini sebabkan reaction saya. Okay, maaflah. Dia 5 berapa ni? Dia 5 berapa ni? Sekejap, dia 5 berapa ni? Eh aku, weh susahnya nak tengok. Kejap, semua dah sol. Aku tak nak try lagi. Wah, kami nak lagi. Hey. Semua dah sol lah.
Kau belum? Eh! Yang ni, ni apa? Yang datang dah siap-siap ni, pakai dah semua sul. Eh, tu mango Meh. Yang ada tu. Meh, mango. Mango tiga eh. Ah, tinggal tiga mango sahaja tu. Cepat korang tengok. Tolonglah akak. Tolong apa sayang? Tolong apa? Tolong apa? Kita tunggu tiga mango sol. Tiga mango sol. Sekejap eh. Alah, mana boleh sini? Cakap. Tak, lepas tu sekarang ni nak buat apa kalau semua benda dah terjual ni? Cakap lah korang. Nak berbalik. Korang ni beli awal sangat kenapa pula? Bagi tahu rasa dia macam mana. Okey, okey. Rasa dia macam mana? Mana sampai ni kat rumah diorang? Taklah kau rasa macam mana? Kau tanya dia biasa macam mana? Pencal sikit ke? Dia punya halus ke? Okay. Masam ke? Macam yang flavor baru ni, The 5 series aku cakap. Dia rasa terus ke lidah. Dia rasa masam ada, manis ada, cukup. Dalam ada punya flavor tu memang balance. Sebenarnya kat dia makan Syami tau. Dia tak lebih masam, tak lebih manis. Dia memang balance. Aku tak nampak sama, sebab badan Syami ni besar sangat. Sedap tak Syami? Korang dengar tak? Korang dengar tak apa yang dia cakap? Akak tengah bercakap tu. Mana? Kau dia tu halang akak buat apa? Akak tengah bercakap tu. Akak. Taklah. Tak, cakap je dekat dia. Ha, cakap Syami, cakap. Duduk. Cepatlah. Tapi tak tipu kan? Kau nampak tak? Badan Syami ni besar sangat. Aku dekat belakang macam ni tak nampak. Kau nampak tak Bella kat belakang? Tak ada kan? Betul. Korang ini nampak tak Bella kat belakang? Cepat, komen. Ya Allah, sampai korang gemam sedap-sedap tu. Cakap, sampai korang akan dapat benefit kecerahan daripada kulit korang tu. Itu yang kita nak. Betul tak? Aku undingkan lagi. Cepat weh. Syami ni besar sangat lah. Kekut dah belakang ni. Syami besar sangat. Bukan sebab dia ni eh. Syami tepi. Wah, kan. Tepi. Kini sangat. Guys, sumpah sedap rasa deliver. Orang tengok kat Belon. Oh, baru nampak weh. Ya Allah. Lain kali live pakai tab. Sama je Syami, kalau live pakai tab pun, pakai komputer pun tetap tak nampak aku. Ha. Tak nampak Kamila. Kejap. Mango ada lagi. Tak apa. Korang dah ready ke kita nak tambah stok untuk flavor yang lain ni? Dah ready ke? Oh, dah sold. Dah sold semua. Kebaikan dia apa? Kalau korang nak putihkan kulit lagi? Ha? Kebaikan. Kebaikan dia nak hilangkan tiny bump ke, jerawat ke, kolang pak. Korang boleh try makan Ayla Glow. Betul. Betul. Lagi? Memudarkan jerawat. Okey, Mimi. Parut. Mengecutkan parut-parut. Yang seterusnya, dah ready ke saya nak buka? Yang seterusnya, stok yang kedua. Dah ready ke? Ready! Ingat ya, kalau habis ni, habis kita tak restock dah. So, untuk flavor mango, untuk flavor strawberry dan delima anggur ni, ini adalah flavor yang terakhir. Lepas ni, tak dok. Habis dah. Cepat kak. Okey, baik. Kejap. Saya nak tambah. Betul. Korang kat rumah tu boleh cakap kalau korang ready tekan button satu sekarang. Tekan button satu. Betul. Maksudnya kita nampak lah effort diorang tu. Diorang tengah ready nak restock lagi barang kita ni. Satu. Berapa ini layan aku? Terima kasih. Syami. Syami Nisa yang paling penting bagi tahu dia orang. Kotak dia macam mana. Kotak dia memang lain daripada yang lain guys. Tengok new packaging orang kata. New packaging, new flavor. Yang penting apa? Kecil. Kecil mall. Senang dibawa ke mana-mana. Macam mana? Cuba try macam ni. Kecilnya. Cuba Syami. Kecilnya. Sedang. Limited edition. Tengok, tak masuk. Limited edition tu. Oh, yang tu. Kecilnya. Tak, tu atas lama aku lupa. Cuba tengok jap. Tapak tangan Syami dengan ni mana lagi besar? Tengok jap. Weh, tak nampak weh. Ya Allah ya Tuhanku. Syami. Ada dua benda kat sini. Akak, dia suruh kau buat satu lagi akak hina sikit. Hina kau. Mana ada? Tapi memang kenyataan pun. Tak nampak. Mari sini jap. Sini jap. Kau kenapa nak pegang tangan aku? Nampak. Ha, nampak kan? Bella pegang ni nampak. Tapi Syami pegang tak nampak weh. So, bermakna Syami adalah seorang. Tolong komen. Tolong komen sekarang. Ha. Betul.
Okey, sabar kejap. Sol, ya tahu kita nak tambah stok yang kedua. Dah ready ke? Eh, Meh, kenapa dah tambah ni, Meh? Gegasi. Seorang yang gegasi, betul. Alright, dah ready ke untuk stok yang kedua? Ready. Dah ready ke? Ready. Okey, dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Kita masuk stok yang kedua. Sebab dia lima ni terlalu limited, kata tak? Sebab habis dia lima ni memang takkan restock lagi dah. Ya, betul. Pandai kau eh, pandai eh. Alright, kita dah letak stok yang kedua. Stok yang kedua guys, boleh tekan beg kuning sekarang. Siapa yang tanya, lepas ni akan ada stok lagi tak? Kalau habis stok kita kali ni, so maka habislah. Kita tak restock sudah. Betul. Okay. Lepas ni tak ada dah flavor strawberry, tak ada flavor mango, lima. Tak ada flavor delima anggur, tak ada. Yeah. Tak ada dah. Hello. Habis dah. kali ni je. Sabar kejap. Okey, yang dah sold out, dua strawberry, satu mango. Oh. Okey, dua strawberry, satu mango dah sold out. Yang lain ada lagi, kita baru je tambah stok yang kedua. Betul. Yang ni apa? Bag nombor 4 dah sold out. Bag nombor 2 dah sold out. Bag nombor 1, 3 dan 5 ada lagi. Ada lagi. Ini untuk umur berapa, Syami? Ah, ni. Aku tak sempat datang ni. Cepatlah. Umur apa? Ya Allah, keberambus sekarang. Saya cepat lupa kah? Keberambus sekarang. Ada umpan berlambak kah? Saya okay, 13 tahun ke atas dah boleh consume Ayla Glow ni, okey? Ya Allah, tahu tanya aku, umur okay. 13 tahun dekat ke atas. Dapat salam bocor boleh lah. Ini limited edition ke? Ya betul saya. Ini limited edition. Bag nombor 1 dah habis, bag nombor 3 dah habis, bag nombor 4 dah habis. Yang tinggal bag nombor 2 dengan 5 sahaja. Cepatan. Bukan semua kira. Pipi. Gandingan pipi. Gandingan pipi. Betul. Silakan gandingan pipi. Okey, sekarang. Apa nak cakap ni? Eh, tolonglah. Macam mana dengan packaging baru dia? Korang check bag nombor 5. Dekat bag nombor 5 tu, kalau korang tekan, ada bermacam-macam flavor kat situ. So, korang boleh tengok dekat bag nombor 5, okey? Udin, Mimi kalau Layla Glow tak habis-habis, dia kemam weh. Gila, aku rasa kalau kemam kan, kalau aku tak cakap, 2 sachet je dalam 1 hari, dia kemam 6 sachet. Betul tak? Kak? Pak Ayi pernah 10. Kita jual benda ni. Ni favorite saya. COD tak ada guys. Tak ada. Lepas tu sekarang ni, packaging dia memang betul-betul kecil eh. Kenapa Pak Ayi cakap kecil? Mimi, try pakai. Okay. Kan kecil tu. Tutup ni. Tutup tangan pakai ni. Budi. Tak nampak? Senang untuk orang bawa. Senang kan nak ganas tu. Harga dia berapa, Mi? Harga dia sama, tetap harga sama macam dulu, RM300. RM300. So korang boleh dapatkan sekarang, tekan dekat beg kuning. Sekarang ni tinggal berapa lagi? Sama, dalam ni ada 10 lagi. Faidah tu guys. Mana Faidah? Faidah tak ada. Faidah mana, Syami? Eh, orang makan sikit-sikit je. Faridah tak ada. Berapa sahaja? Ada kat sini je. Ada kat sini sahaja. Dah sold out dah, Mi? Tengok dah sold out. Belum. Ada lagi. Bag nombor 1, bag nombor 2 dan bag nombor 5. Hebat je kita. Ada lima kan? Buah ni lemon. Buah mana ada lima, Mi? Buah tadi. Mana? Ada lima yang mana? Buah ni. Campur. Tu campur. Yang mixnya. Atas tu mango saja. Okey, yang mana yang tak pernah cuba ni mango dengan strawberry ataupun yang lain, korang boleh beli mix. Dan siapa yang macam orang kata selesa dengan strawberry ke apa, boleh je beli strawberry. Okey. Ai, pandai dia orang lepas dekat aku. Aku tak tahu nak cakap apa sekarang ni. Dah lama ha? Ada dalam ni, dalam kotak ni ada 10 sachet. saya English kurang sikit. Semua sebab ya ke? Nipu korang ni, beli dulu. Nipu. Ha. Yeah.
Tapi sabar jap. Dekat sini okay. Ada berapa unpaid ni? Unpaid belum bayar. 219. Ada berapa orang yang unpaid ni? 219. 219 orang yang unpaid. Sekarang tinggal 215 orang yang unpaid. Sebelum kita masuk stok yang baru, untuk stok yang ketiga, kita nak yang unpaid ni tolong clearkan dulu. Betul. Okey. Kita boleh baca nama diorang sebenarnya. Kami, kami tak ada sini. Kami je ada. Kami. Lajunya sold out. Masya Allah, thank you. Thank you, Alhamdulillah. Post 3 kali nak edit. Boleh. Jom, ready. Sabar. Post 3 kali. Mana kamu? Mana? Tak nampak semua. Okay, 1, 2, 3. Oh, tunjuk tangan. 2. 3, buat muka buruk. 1, 2, 3. Okay, dah. Allah, buruk akak tak macilah buruk akak ni. Buruk sangat tu. Babilah. Astagfirullahalazim. Sorry. Dah mencarut, sorry. Alamak, dah terkeluar aku punya ni. Nisa tak nampak. Nisa tak nampak. Sama je kita. Semula. Kecil sangat. Okay, semula kita orang ni . Pose . 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last, muka buruk. 1, 2, 3. Okay, dah. Dah. Alright, ready ke untuk stok yang ketiga? Boleh komen sekarang. Ready. Belum. Masih belum. Syami yang baru masuk tak tahu apa flavor baru ni. Ha? Yang baru masuk tak tahu apa flavor baru kita. Yeah. Flavor baru kita ada flavor delima guys. Delima. Delima anggur. Okay, kita ada flavor delima anggur. Tapi bagi korang yang baru masuk ni, saya just nak bagi tahu delima anggur ni adalah stock limited edition. Okay? Sebab bila dah habis stock untuk delima anggur, tiada lagi restock untuk delima anggur. Macam mana? Rasa kemam-kemam sekali, masam manis je rasa. Serius weh. Okey Syami antara tiga ni Syami suka yang mana? Saya suka yang ni. Eh janganlah macam tu. Loh. Manjang kali dia. Serius lah Syami tu. Gila. Tak dengar. Okey, kalau Nisa tadi tanya, favorite kesukaan saya semestinya flavor yang lama, masih lama lagi adalah mango. Okay? Ya, betul. Sebab mango dia kena dengan cita rasa saya. Macam itulah. Kalau macam sayang? Salah. Sayang apa? Macam saya ni sebelum ni strawberry. Tapi Mimi tengok Mimi try rasa dulu ada lima. Tapi sumpah tak tiba. Tiba-tiba vanilla pun ada lima pula. Alah, vanilla dengan Mimi juga. Mimi cakap dia rasa macam extra joss. Okay, sebelum kita masukkan stok yang baru, kita orang nak korang, viewer yang dekat dalam ni, siapa yang paling bijak JJ tu kita orang akan repost. Ush. Okey tak? Kita orang nak buat JJ ni. Dia orang kena buat JJ. Dia orang kena editkan JJ untuk kita. Oh, edit JJ. Tapi kita semua kena bagi JJ lah. Ha? Kita lah. Ayat JJ. Sudah. Ni tas untuk korang. Boleh? Sudah. Okey. Ini JJ spontan terus . Tak perlu nak fikir lama . Okey tak? Kita mula JJ daripada siapa dulu? Dasol. Sabar kejap. Kita nak masuk stok yang ketiga. Tapi sabar kejap. Kita nak JJ dulu. Sabar kejap. Sudah. Kita bagi Syami dululah. Yeah. Okey, Syami. JJ apa? JJ pasal dah dulu. Okey. Okay, ready. Tolong editkan. Slow lah. Tolong editkan. Mana aku? Empat kan dia. Okay. Lambat lah dia ni. Ya ni. Okay. Dengar baik-baik . Alright. I love glow mango. Apa itu? Fatimah, I never let you go. Fatimah. Buah hati saya. Fatimah buah hati saya. Siapa? Diorang tahu sendiri lah buah hati saya siapa. Fatimah.
Fatimah kau. Ha. Ha. Fatimah. Siapa dia? Dia bawa apa? Betul eh? Awet kau. Okay. Awet kau eh? Okay, Mimi, yes, balas mi, balas. Oh, Mimi, balas mi. Tolong, balas mi. Okay. Nombor 5. Aduh. Nak cantik macam Mimi, try lah Ayla Glow the 5. Betul, cakap pasal Ayla Glow. Ayla Glow tadi. Oh. Dia tak boleh personal. Dia tak boleh personal. Okay, Syami pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ayla Glow berdaki. Apa itu? Percayalah saya, sekali kemam pasti nak rasa sampai menjilat ibu jadi kaki. Wow. Ya, apa benda? Betul lah. Betul. Oh, kau sama kaki? Tak, dia punya tahap sedap tu. Kita larau tak kak? Kita larau. Sampai dia tahap sedap. Sedap ni Ayla Glow ni. Tahu-tahu dah ibu jadi kaki dekat mundur dah kak? Dia tak jilat pun ibu jadi kaki kau. Siapa cakap? Takkan saya nak buat ghost friend? Okay, next. Apa ini? Apa ini? Dah lah, sudah Udin. Dah lah, sudah Udin. Udin. Ni. Sebelum kita masuk stok yang ketiga, sabar kejap. Okey, JJ daripada Pak Ih pula. Daripada Udin. Udin eh? Ayla Glow ada 5. Apa itu? Beli cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Apa ni? Apa ni? Apa tu? Ular. Ah, pia 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 pia. Pia dia dia pia pia. Kakak pia kak. Aku nak tahu aku buat apa doh. Apa benda ni? Okey, pia pula, pia pia. Sabar jap sebelum masuk stok yang ketiga, sabar kejap. Okey, pia, JJ daripada pia. Crush Mael adalah meme. Apa apa tu? Packaging baru kecil-kecil comel. Apa benda kau ni? Mesej ni kau? Mesej ni kau? Betul random. Cepat. Okey, kau dah buat? Ha. Bila masa kau buat? Awal-awal tadi. Tak, belum. Okey, cepat Nisa. Ayla Glow Melati. Apa itu? Walaupun flavor delima yang baru, flavor mango tetap di hati. Lah bagi saya peluang. Okey. Boleh. Okey. Ayla Glow memerang. Aduh. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Okey lah. Boleh okay. Diterima. Okey, so sekarang ni kita akan dengar JJ daripada founder okay, kita. Okey, dah ready ke? Okey. Dah ready untuk stok yang ketiga? Sabar ni. Okey, stok yang ketiga. Alright, dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tekan beg kuning sekarang. Cepat korang sebelum Bella bertukar dadi nenek ke bayan nanti, baik korang grab sekarang. Ha, kalau saya tukar karakter nenek ke bayan nanti korang dah tak cam Bella dah. Ha, dah tak cam Bella dah. Saya cam je muka akak dah tua. Tentang kau muda lagi. Tapi akak ni. Disebabkan akak consume Ayla Glow, akak tetap nampak muda di umur puluhan-puluhan macam ni. Itulah rahsia Ayla Glow. Kau kena tahu benda tu. Betul tu. Apa dia? Apa? Macam aku ni, aku tak konsisten. Sebab tu nampak muka tua awal di umur muda. Ya Allah, betul dah. Macam mana kau boleh cakap benda yang betul? Terpaksa lah ini sendiri. Terpaksa lah. Korang boleh tekan beg guna sekarang. Kita dah letak stok yang ketiga. Stok yang ketiga. Okay guys, cepat guys. Yang mana tak order lagi, yang tak sempat order, korang boleh tekan sekarang sebelum Ayla Glow ni dah habis. So, ya, sebab kali ni limited edition. Dah tak ada restock dah. Limited edition. Cepat. Yang mana tak try lagi pizza yang lain, korang try beli mix dulu. Yeah. Okay. So lepas ni dah tak ada dah pizza strawberry, pizza mango, pizza delima. Betul. Beli banyak-banyak guys. Betul. Nama Kanda tak jijik dia tadi. Ken. Kanda kau tak jijik ke tadi? Oh, dia jijik lah pasal Fatimah dia. Oh, patutlah tak nampak macam. Jahat lah. Apa yang ni? Okay, satu box ada berapa? Ni dalam ni ke? Sama ada je macam dulu. Sama je ada 10 cuma set. Packaging dia je yang berbeza. Yeah. Lagi kecil. Dan senang dibawa. Betul. Kemana? Kemana-mana saja. Kelebihan dia sama je. And 3 kali ganda. Dah cukup dah. Nampak kelebihan tak? Nampak dah dekat sini.
Eh, mudah. Cantik kan? Mudah kan? Mudah kau punya. Tak perlu explain. Ha, tak perlu cakap banyak. Kelebihan dia lah. Okey, umur 13 tahun ke atas. Mimi, pirik boleh consume ke mi? Boleh. Ya, orang pregnant boleh consume ke? Boleh, 4 bulan dan ke atas. Ni ada orang, minta Kanda jadi host. Ada orang minta Kanda jadi host. Oh, Kanda jadi host. Kanda jadi host. Okey, alhamdulillah saya dapat untuk beraksi kat sini. Bye. Nak cakap apa ni? Kat Singapura macam mana nak order? Boleh. Ada 19 tahun boleh tak? Mana? Dia 13 tahun ke atas. Faham tak? Faham. Okey, yang paling penting apa yang saya nak highlight dekat sini yang paling penting untuk Ayla Glow yang terbaru ni ada packaging yang sangat kecil. Yang paling penting, yang paling utama, 3 kali kuasa pemulihan yang sangat gila. Okay, yang paling penting dia kecil, fleksibel, senang nak bawa ke mana-mana. Kalau kau letak dalam beg pun, ruang tak memakan ruang terlalu banyak dan sangat mudah untuk bawa ke mana-mana saja. Yang paling penting, 3 kali kesan yang sungguh hebat. Tadi 3 kali kesan kan? Betul. Sekarang ni dulu 2 flavor, sekarang ni ada 3 flavor. Tapi Pak I, flavor ni tak tahan lama. Hampir je stok ni, lepas ni tak ada stok dah untuk flavor. Tak ada stok dah. Kau tengok perangai Mimi. Kau tengok perangai Mimi. Dia buka lagi. Nanti saja tengok dah bagi kat Pia. Astaghfirullahalazim. Ini dah sunset ke apa ni Mi? Aku sebab itulah bahaya ajak Mimi live sekali sebab dia dah over kemam. Tak apa, tak payah minum air masak banyak-banyak sekejap lagi. Kau minum air masak banyak eh? Ya. Betul kan? Janji ya? Betul-betul janji. Janji. Tapi kena bagi, buat balik lah, lebih sikit. Oh boleh, tak ada masalah. Boleh? Free, yes. Bengong lah dia ni. Okay, korang, ada orang komen, packaging lama dah tak ada ke? Jawapan dia? Tak ada. Ya, dah tak ada dah. Packaging lama dah tak ada. And then yang Ayla Glow Limited Edition ni, ini sahaja yang ada. Kalau habis stok lepas ni, kita dah tak restock dah. So lepas ni tak ada dah mango, tak ada dah strawberry dan tak ada dah delima anggur. Okay, so clear eh? Kenapa tak ada kak? Kak, packaging lama dah tak ada ke? Tak ada sayang. Dah tak ada dah. Kenapa kakak? Kenapa kak tak ada? Sebab limited edition. Oh, limited edition ni eh? Ya. Kau dah kenapa kan dia? Betul kau ingat Fatimah je. Tak. Comel dah macam tu. Bagi lagi yang cemata tu jap. Bagi lagi jap. Bagi lagi jap. Kena buka TikTok saya sendiri ni. Cepatlah, bagi lagi cemata. Wah! Comel. Okay, JJ daripada Bella. Kejap, Bella fikir jap. Alah. Sabar jap. Ada lagi. Oh, bag nombor 4 dah sold out. Kalau korang tekan bag nombor 5, ada macam-macam flavor dekat dalam tu. Korang boleh check sekarang. Bag nombor 4 dah sold out. Sabar jap, aku fikir JJ jap. Kakak Mimi letak dalam poket. Elok sikit dia pun. Okey, Nisa jadi host orang semua. Aduh, nak jadi host dengan Ami lah. M-E-S. Apa dengan komen tu? Misa. Hi guys. Nisa hot lah. Bukan hot, host. Eh. Silap ingat hot. Hi guys, korang nak tanya apa? Sila tanya sekarang. Mi Wan. Wan tak ada, Mi ada. Dan bag nombor 5. Thank you. Kau macam borak dalam live vlog kau ni kan? Dalam live ni? Nak menjual ni, bukan borak live kau. Okay. Saya nak cuba JJ eh. Tak tahu JJ ni jadi ke tak. Okay eh. Sabar jap. Okay. Tak jadi pun buat je. Hey. Wongok lah. Okay. Dah kak? Okay. Si kaki ketam. Abang tu. Tak guna ada laki tapi tak kemam. Okey tak? Okey. Yeah. Tiga kali. Okey, pos lagi dua. Memang bijak betul, okey? Mam dengan ketam. Okay? Memang kita perlukan orang sebijak macam ni, okey? Betul. Alhamdulillah. Okey. Boleh.
tak baik cakap macam tu. Betul tak? Takkanlah kita nak salahkan apa yang akak cakap semuanya? Betul. Tapi okey, kau tahu aku masuk AI ni aku akan inspirasi kat Balif dengan Kak Bella. Betul. So lepas ni Balif jangan salahkan aku kalau aku salah JJ ke apa sebab aku inspirasikan orang yang salah. Betul. So okeylah. Ketamam. Habis tak nak cakap si kaki mamam ha. Takkan jangan si demam, oh demam, si demam, kaki demam. Si kaki demam. Apa itu? Tak guna ada laki kalau tak kemal. Ya, 10 poin 4 key mata pandang ni aku harap yang korang yang tadi yang JJ nak JJ tadi delete balik eh? Ambil yang baru ni, ambil yang baru ni. Eh, anggap yang tadi tu tak wujud. Eh? Tanya. Sebab tak jadi. Ya Allah, aku malu aku jadi bini AI. Alah, kenapa okay, nak malu? Okay, tanyalah kami kan. Beza ke mango baru dengan mango lama? Eh, mana ada beza? Ada beza. Cuma. Apa? Kotak dia makin premium. Ya, yeah, betul. Ha, makin senang dibawa. Mudah and limited edition. And then kalau kau tengok plastik lama, dia ada full kuning. Tapi untuk plastik ni, dia ada design-design mango. Oi. Macam ni. Tapi untuk rasa, dia ada beza juga. Dan untuk orang panggil benda tu, jadi tak jadi tu, ada juga. Dia betul. Tiga kali ganda berbanding yang pertama. Betul. Kotak 2, kotak 3, kotak 4 dan solar ada tinggal kotak 1 dan kotak 5. Betul. Stok masih ada. Selagi ada stok ni korang boleh grab cepat-cepat. Betul. Nah, nanti bila dah tak ada orang jangan salah. Strawberry punya mana strawberry? Okay. Mana strawberry punya strawberry? Boleh ke untuk budak-budak 13 tahun ke atas sahaja? Okay. Boleh hilangkan jerawat ke? Semestinya boleh dengan Ayla. Okey korang, okay. Yang dulu dengan sekarang sama je dalam kotak ni ada 10 sachet. Ha. Okey. Tak ada beza pun ha dalam ni. Cuma saiz dia kecil sahaja. Okey, berapa sachet kena kemang satu hari? Satu hari lah. Satu hari satu. Satu atau dua? Satu boleh, dua boleh. Ha. Pagi ataupun malam lah. Okey. Eh, jangan minta-minta tu guys. So out semua you. Jangan berjual lagi ni. Kita ada lagi bag nombor 3. Bag nombor 3. Bag yang nombor 3 kita masih ada stock. Come on yang sikit lagi. Aduh, tak gemam lagi. Dah 3 dah. Kami dah. Tak Mimi dah ambil dah tadi. Dah lebih daripada 2. Dah masih pernah poket dah. Dah lagi lah. Bukan. Okay, so kotak kelima, kotak nombor 5 masih ada stok. Weh, alah, so harga semua. Sumpah beji, weh. Tadi ada lagi, lepas tu dah tak ada dah. Cepat betul. Korang ni memang terbaik lah. Diorang tak sempat lagi nak grab. Yeah, orang nak cakap time ada peluang tu grab cepat-cepat. Sekarang kan dah tak ada. Macam mana? Betul. Ha. Siapa setuju kita pujuk kat Bella? Kita nak restock lagi. Pujuk. Ha. Betul. Ada orang cakap ibu menganda boleh consume ke siapa? Boleh. Pantalang Pak I akan jawab soalan ni. Kurangkan kefi, banyakkan minum air, masak air mineral banyak-banyak. Tapi kan mana banyak buah-buah apa yang kita tak boleh? Buah kelapa. Kenapa buah kelapa ni? Sebab buah kelapa ni ada. Sebab dia cuci semua dalam ni. Nenek cuci kat mana? Cuci kat badan. Sabar. Kalau ada resdung atau alergi, dia kena kurangkan apa? Kurangkan seafood. Okey, Syami. Kat sini tanya, tak ada COD ke? Memang semua tanya aku ke? Sempatlah, Syami. Kau pun ramai. Sini tak ada COD. Kita try minta Kak Bella. Boleh ke? Try. Kau rasa kat lembut? Kau boleh. Ya? Ya. Sebab birthday sama kan? Ha. Bella stress. Adakah yang nak COD? Sebab saya dapat sekomen 2-3 kan? Siapa nak COD? COD. Mi, ramai Mi. Nak COD? Ramai Mi nak COD. Aduh, Mi. Aduh, sebesalah lah kalau kita tak dengar cakap betul? Diorang kan. Betul? Customer always right. Betul. Okay. Tapi sebelum COD tu, yang mana belum unpaid dulu, bayar dulu, clearkan dulu. Mungkin kalau korang dah unpaid semua benda, kita boleh adjust akak Bella Srail untuk COD. Eh, kau nak adjust akak Bella Srail? Bukan adjust akak Bella Srail, maksudnya adjust untuk COD lah. Kau.
Masalahnya akak ni mana? Takkanlah JJ tak jadi tu tak nak masuk frame dah. Alah. Jantu pula. Okay. Sabar. Okay. Okay. Menunggu kuasa kau Jamin. Nak COD eh? Nak. Meh, boleh buka COD ni? Tapi dah hampir belum tu yang belum hampir. Tak apa, yang tak hampir tu tak kisah asalkan ramai ke pembeli COD dekat sini. Hanya satu kali sahaja kita boleh buka COD. Lepas tu kita akan end live. Okay? Alah. Alright. Tak puas Meh. Lagi. Meh. Sekarang boy. Okay, dah COD. Kami nampak tau Pak I. Pak I buat apa? Pak I dia ambil satu botak kat dalam poket dia. Tapi aku nampak tadi banyak sini. Ya. Yeah. Mimi satu, so hilang satu botak. Hey, ya Allah. Okay, dah ready untuk open COD. Ready. Okay, ready ya. Sebab COD ni memang betul-betul laju. Sebab orang memang betul-betul tunggu COD. Betul. Ha, ready ya, ready. COD kita buka satu kali dan stok yang terakhir. Ya. Yeah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita letak stok untuk COD dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah belum eh? Alright, stok untuk COD dah ada dekat beg kuning sekarang. Pertama masih ada untuk 5-5 masih ada. Hai Firasyas. Macam tadi korang minta-minta nak COD. Sekarang kita dah bagi COD. Korang gunakan peluang ni sebaik mungkin. Okay? Betul. Apa? Ayu keluar. Bekas serabat boleh hilang? Boleh. Tapi yang paling penting bila kau dah consume ni, kau kena kurang kafein dan banyakkan minum air mineral water. Konsisten itu penting. Nak cantik kena konsisten. Betul macam ni? Kalau kau consume tapi kau tak larang, kau tak peka, tak cakna benda tu. Cakna tu macam prihatin. Ambil tahu. Ya Allah. Hey. Aduh. Ni nama dia City Boy. Cakna. Tapi cakna. Kalau kau tak cakna, tak ada guna. Untuk kita gap. Ha, dengan masa. Berapa kanda? Cepatlah kanda. Macam kanda. Dia kena gap dia 4 atau 6 jam. Contoh hari ni kau dah makan Panadol. Sebab kau nak consume ni tunggu 4 atau 6 jam baru boleh consume air. Okey, korang yang ada dalam ni korang kena tekan cepat-cepat beg kuning sebab ini adalah stok yang terakhir dan stok yang terakhir ni kita buat COD. Lepas ni kita dah end live sudah. Betul. Sekarang stok semua. Korang kena tekan cepat-cepat beg kuning tu sebab ini adalah COD. Ya, betul. Beg 1 hingga beg 5 masih ada. Betul. Hai Udin. Ha? Siapa Udin? Udin serius lah. Lepas ni last stop. Yeah, Udin tak tipu. Okay, banyak. Lepas ni ada Ayla Glow dekat. Ayla Glow masih ada tapi untuk perisa strawberry, mango dan delima mungkin ini adalah yang terakhir. Sebab tu kita orang cakap limited edition. Betul. Sebab tu kita orang cakap limited edition. Dah habis ni memang dah tak ada. Sebab kita orang cakap limited edition. Sebab tu kita cakap limited edition. Ya, betul. Sebab tu kita cakap limited edition. Ya, betul. Dan sebab tu kita cakap limited edition. Betul. Betul. Sebab tu kita cakap. Okay. Semua nak sambung edition, ni. Okay, kalau limited edition, apa yang terbaru dia apa ni? Apa yang terbarunya? Apa beza dia? Ni? Ha? Mana ni? Hai. Ya, Mimi letak nak kocek. Mimi. Siapa? Ni nombor macam poket banyak. Mana ada? Poket banyak. Dia ada poket banyak. Kenapa tak perlu rembat begitu? Eh, benda ni limited sebab tu orang nak rembat. Kau tahu tak? Dia kecil and tak perasa pun tiba-tiba hilang. Betul. Sebab packaging dia lagi kecil dan mudah bawa ke mana sahaja. Betul. Ada berapa station? Macam biasa sama macam dulu 10 station. Tengok packaging dia. Pia, kesan dia ada beza ke dengan dulu Pia? Oh, tak ada sama. 3 kali kan dia lebih berkesan. Berapa sachet sehari? 1 hingga 2 sachet sehari. Kau orang jangan jadi macam Mimi aja dah lebih dah ni. Jangan. Kau orang jangan terlalu lalai kalau makan benda ni. Kalau nampak Mimi gila seorang-seorang sebab dia terlebih. Terlebih. Yang penting minum air yang secukupnya. Jangan kalau nak minum air secukup ni, minum kelapa boleh tak? Tak boleh. Yelah. Alah, kenapa tak boleh? Kopi lah kopi. Tak
Tak boleh. Apa yang boleh? Sekarang aku ada satu problem besar. Apa? Aku ada resdung. Alah, resdung. Boleh. Tapi boleh. Kurangkan sikit sifu awak. Saya ni perokok tega. Apa yang saya kena buat? Berhenti. Tak nak. Sokok degil. Eh, senyap-senyap lah. Orang tak tahu tau. Siapa isap okok? Siapa isap okok? Tak ada lah. Okey. Okey, sekarang ni berapa? Berapa? Eh, guys, sekarang ni stok terakhir tau tak? COD. Okey, back 4 nombor 4. Kalau nak minum teh, boleh tak minum teh? Boleh. Yang penting tak ada kafe. Kalau nanti letak kafe, tak boleh. Nescafe boleh, Nescafe? Tak boleh. Tak boleh, Nescafe boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab ada Nescafe. Lagi satu sebab ada Milo. Boikot. Kenapa Milo tak boleh? Boikot. Boikot. Brandon boleh ke? Boleh. Empat. Nasib baik betul. Bilik boleh kemam ke? Boleh. Boleh. Tak ada. Dia tak ada apa kemam tu. Tengok. Si Odi tu dah habis belum tu. Dia kena kuning. Tengok. Kejam ni satu. Oh. Bet 3, 4 dengan 5. 4, 5. Gila-gila. Bet nombor 1 dan nombor 2 dah sold out. Makan dia macam mana? Cuba tunjuk contoh makan macam mana. Mimi nak tunjuk lagi ke Mimi? Risau. Risau. Buat gaya Mi. Buat gaya Mi. Alah, buka je lah. Lepas tu, tonggeng sikit. Kemam je. Dia baju mami dia lima ke pergi dia. Tujur dia. Ada lagi ke? Dia besar sikit. Nampak jelas. Nampak sikit sebab dia menyelah kan? Duduk. Okay, cabi macam mana? Okay, first kali korang kena apa-apa pun, kita kena makan duduk lah kan? Bismillah. Kita bismillah. Ya, kita ini ibarat kita ni tawakal je. Tapi kita ada usaha. Kita ada usaha. Okay. Apa tu? Apa? Dan tumpah. Kau cuba tadi? Okay. Kau belah tengah eh? Apa ni? Dah jatuh Syami. Kita Mi. Ni Syami, tumpah lah Syami. Ni ni. Macam ni dah berusaha mana ni. Lojo Ami ni. Tumang-tumang sahaja. Dalam satu hari berapa secek? Dua ataupun satu secek sahaja. Masam ke Syami? Dah buka kau macam tu. Masam ke? Aku macam nak berpul. Ada lagi Mi, ada lagi Mi. Nak makan habis kan? Sampai ke pipi dia makan. Tapi ni tak. Boleh ke tak letak dalam air? Tak boleh. Tak boleh. Tak payah. Kau buat apa? Boleh. Contoh. Demo. Buat kaitan aku. Teruk Syami. Teruk sangat. Asaf Azim. Tapi berlebihan boleh tak kalau berlebihan kalau kita ambil sebenarnya? Overdose lah. Mana dekat sini? Dah habis kah? Sumpah dah habis. Orang nak beli kita dah bagi saya audio kak. Kita dah bagi kat dia. Betul lah kak. Okay, korang, collagen, tak ada collagen. Sebab apa Bella tak letak collagen? Sebab, okay, contoh macam ibu saya dia ada masalah sis. So, kalau orang yang ada masalah sis, kita tak boleh consume produk yang... ada suami saya. Ingat tak datang tadi? Ali sebenarnya tak sihat sangat. Sebab tu dia pakai mask. Sebab tu Ali pakai mask sebab dia tak sihat. Ingatkan apa tadi? Sebab saya excited suami saya datang. Ali handsome. Mestilah. Tengoklah bini dia. Okay. Kenapa tak boleh... orang yang ada sis kenapa tak boleh consume produk yang ada collagen? Sebab collagen akan mengaktifkan lagi sis. Sis. Okay, sis tu sis sejenis ketumbuhan. Ketumbuhan bengong. Ketumbuhan. Sis tu sejenis ketumbuhan. Sebab tu Bella tak letak collagen dekat dalam produk Bella. Hanya vitamin C sahaja. Okay. Faham kan? Ketumbuhan dengan cancer sama lah. Sis. Yang tu aku kena belajar lagi lah. Aku tak tahulah. Yang sama tu. Lah, tak tahu. Cancer, sis. Betul tak korang?
Kami dah tak ada, tolong faham. Ha, ha? Betul lah tu. Apa kau ni? Aku terbaca komen tu. Kenapa kena breakfast apa tu? Tak nampak lah. Apa tu tadi? Kenapa apa eh? Kena breakfast dulu. Ajak, lepas ni tak ada Ayla Glow lagi ke? Ke yang limited sahaja yang habis? Yang limited edition sahaja dah habis. Betul. Tapi lepas ni kita dah tak ada flavor mango susu, strawberry susu dah tak ada. Dan delima anggur hanya season ni hanya kali ini sahaja. Hanya stok limited edition sahaja yang ada. Okay, Mimi dengan Kanda jadi host. Sudah. Okay, Mimi host Mimi. Akabella, bila je boleh kemam? Okey, waktu kemam lebih baik. Sebab itulah kita jual 3 kotak untuk 100. Ini pun boleh tahan untuk ada 25. Wah, tinggal kita nombor 2 ya. Nombor 5 ni untuk yang campur dia ada strawberry, ada mango dan ada delima. Itu yang paling penting. Kimi cakap ah. Aku cakap apa? Dah kekok ah. Okey. Okey, korang yang mana yang tak sempat nak beli lagi yang tadi tu, korang boleh beli sekarang. Betul. Sekali yang kat last tu. Okey, ada delima lagi guys. So korang boleh tekan sekarang, sumpah sedap delima tu. Yang mana yang tak pernah, time tirik boleh makan. Boleh makan eh? Wow, boleh makan. Okay. Manis sangat tak? Dia ada manis, dia ada masam. Korang kena amalkan. Contoh 2 kotak pun mungkin dah nampak perubahan. Korang try dulu beli. Perubahan ikut diri sendiri. Yeah, betul. Saya tak pandai nak cakap lah. Contoh kalau saya cakap hari ni boleh. Satu kotak boleh kesan. Tapi ada yang tak kesan lagi. Sebab apa? Korang ada yang korang buat makan manis ke apa benda kan. So korang salahkan yang ni pula. So korang kena try ikut dia punya role lah. Yes. Buat Gigi, apa dia buat Gigi? Bergantung pada hormon, okey. Yang paling penting, dia ada rasa manis, dia rasa... Berapa? Yeah, boleh minum air gas tapi kurangkan minum air gas. Air gas apa tu berapa? Kena macam ada kita. Berapa? Yeah, boleh minum air gas tapi kurangkan minum air gas, okey? Yeah, betul. Mak, tak umur berapa boleh kemah? Umur 13 tahun ke atas, sayang? Ada lag ke? Tak. Okey. Mana ada lag? Okay. Aduh, awak ni tak beli top up ni. Pergi beli kredit. InsyaAllah boleh. Detox. Lag. Tak lag. Okey. Orang yang komen lag. Okey. Sebab ada kami kot tadi, sebab tu lag. Betul. Ada kami semua. Aku tak salah dengar. Ini kalau abang sakit esok cuti ni. Tadi je lag kejap. Yeah. Kau ni semak lah sana lah. Orang nak tengok suami isteri lah. Tahu. Kau dah. Saya tak kena ada mic. Kena ada mic ke? Hello. Okay, Alif tak boleh buka mask sebab dia tak sihat. Yang, dah lah Yang. I nak masa bersama you. You nak masa bersama I? Dah lah. Kita end je lah. Kita tak boleh lagi. Tak tahu lah. Tanya diorang. Kita orang boleh end live ke? Tak ramai dah yang dapat. I dah tengok tadi. Ramai dah, Alhamdulillah. Ramai. Alhamdulillah. Ramai. Malam ni ramai gila yang grab. Sangat ramai. Betul. Dan kita tengok stok pun. Mana mic yang satu? Kita punya stok pun. Dah sold out dah, Yang. Tinggal beg nombor 5 je. Okey. Okey, tak boleh. Boleh tak kalau kita orang end live ke? Boleh nak lah. Lagi ke apa? COD. Kenapa? You tak buka COD lagi ke? Dah sekali je. Ramai ke yang nak COD lagi? Sekali tak cukup untuk dia orang, betul tak? You tak boleh, Yang. Boleh. Janganlah. Sekali tak. Je dah. Ramai yang nak COD ni. Kalau umur 13 tahun boleh. Nampak Bella ada suami, dia macam behave sikit kan? Tak boleh apa eh? Apa yang tak boleh sayang? Ibu mengandung boleh makan ke? 4 bulan ke atas tau. 4 bulan ke atas. Betul. Nampak Bella. Ya, okay, macam ni lah. I buka COD last. I sepedak I datang, I buka satu COD please. Lepas tu kita end live. Boleh lah. Tapi kandungan dia tak boleh end live. Okay, kita tak end live. Bila restock lagi? Sayang, I dah cakap dah, yang ni memang limited edition. Kalau habis? Kalau habis lah.
habis-habis lah. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah lepas ni flavor mango. Betul, susu. Betul, COD last-last. Okay, COD last-last. Ha. Dah dah, you tak payah. You pergi lain. Pergi lain. Saya dah tolak Balestrel pergi lain tau. Untuk COD last. Betul. Okay, saya nak bersama dengan dia sekejap lagi. Nak berbual-bual sekejap. Okay. Jadi kita nak end live dah ni. Tapi kita akan bagi COD last. Yeah. Okay. Tadi COD, ini COD lagi. Mic, mana mic kau? Tak tahu. Nak apa cakap? Tadi. Kena ada mic. Okay, okay, okay. Tak ada apa-apa lagi. Tadi dah COD. Lepas tu abang buka pula COD lagi. Weh, untung tu korang. Betul. Dapat pula yang limited edition pula. Weh. Ah. Nampak? Ha, ah, demi awak saya tolak macam tu bini saya tadi. Ui. Ke tepi, ke tepi. Memang betul. Inilah the real GTTB. Weh. The real memang tolak macam tu je. Tapi kenapa video dengan abang nyanyi Madu 3 tu abang macam kena-kena macam tu, kenapa? Mana ada aku menyanyi Madu 3? Kalau betul lah, kalau betul tu GTTB, cubalah try sekali. Try kat sini, try kat sini. Kita boleh make up dancer lah. Betul-betul. Kita make up, Okay, let's go. Okay. Ya lah. Alif Irfan. Okey. Okey. Dengar baik. Ha. Senangnya dalam hati. Sabar. Tak habis lagi. Duduk dalam. Sabar. Duduk dulu. Duduk dulu. Betul. Tak. Duduk dulu. Itu satu doa yang. Duduklah dulu. Okay, let's go. Okay. Senangnya dalam hati. Papa. Kalau ada seorang bini. Seperti dunia Alif Bella yang punya. Kepada satu-satunya istriku. Aku sayang padamu. Okay, dah kita dah stop kat situ. Sekarang ni kita nak buka untuk kali yang terakhir malam ni. Saya bagi COD untuk awak semua. Dan kita nak end live dah. Ini Ayla Glow Limited Edition. Memang takkan dapat dah. Siapa pengguna Ayla Glow sebelum ni, kau kena try Limited Edition ni. Sebab flavor lain dan kesannya akan lebih cepat ni, insyaAllah. Okay, alright. So, dengan admin ready lah. Admin ready, kita nak COD ni. Kita nak COD semua ni. Ha? Ikutlah berapa pun, asal orang boleh dapat je. Ikutlah berapa pun. Sabar kejap. Okay, inilah dia limited edition. Ada dua flavor untuk kali ini. Satu lagi best? Tiga. Tiga, sorry. Tiga, aku baru masuk sini kan. Okay, alright. Okay, letak balik. Alright, sabar kejap. Semua habis, sabar. Ini COD tau. Siapa yang tadi memekok je nak COD? Sahabat-sahabat saya, hari ini saya akan buka COD. Lambatnya admin buat kerja. Tolak gaji. Okey. Ada 3 orang, ada 4 orang di situ. Tapi lembak juga. Apakah hal ini? Sister Jam. Allah. Aduh, Sister Jam. Okeylah. Sister Jam lah guys. Sister Jam. Okay. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya buka COD sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita dah buka COD untuk kali terakhir malam ni. Sebab apa kita nak end live dah? Kita nak packing stock yang dah ada. Dah dapat malam ni, ramai dah yang beli. Alhamdulillah, terima kasih support sentiasa Ayla Glow. Daripada 4 tahun sudah Ayla Glow bersama dengan anda semua. Okey, nak JJ Alif. Saya bukan pakar JJ. Saya dah geli dah dengan JJ. Okey. Terlampau banyak dah JJ. Ada 3,000 permohonan, 3,000 JJ kat aku. Aduh. Okey. Alright. So sekarang ni
Bag nombor 2 dah kosong, dah sold out, tinggal 4 bag saja lagi. Okey, ha, silakan. Sebab tu saya sangat beruntung dapat bos yang macam ni. Dia tak fikirkan kita orang tapi dia fikirkan korang juga. Untuk korang dapat COD, untuk korang dapat cash on delivery. Betul. Kita tahu tak COD apa? Cash on delivery. Bermaksud kat sini barang sampai baru bayar. Bayar. Yang penting jangan joy. Yeah, joy tu maksud apa joy? J-O-I. Why? Joy. Ceria. Joy maksud joy apa? Jangan tertipu lah. Ya Allah, jangan orang tipu masa dia. Joy. Lagi sekali saya nak ingatkan, ini adalah stok yang terakhir. Betul. Sebelum kita orang nak end live ni. Selepas ini kita orang akan packing stok yang memang dah ada tu. Okay. Yang paling penting untuk packing malam ni, Syami akan packing. So ada 5 surat yang saya akan bakal sign. Sign kepada saya lagi. Benda dah berjanji ya. Okay, Kanda takkan packaging malam ni. Malam ni Syami je. Sebab Syami akan sign untuk 5. Syami akan overnight malam ni bersama Syami Mia. Asyik kat sini kau ada. Umur berapa boleh makan? 13 tahun ke atas. Nak Ayla Glow Limited Edition betul-betul boleh ada. Ayla Glow Johor Bahru semua benda untuk ejen-ejen benda. Betul. Okey, umur berapa? Umur 13 tahun ke atas. Udin. Cakap Udin. Orang nak Udin. Udin nak cakap apa? Ya Allah. Tak boleh. Aku kena ada filter tu. Tapi Udin, gentle. Siapa yang jenis? Ibu pregnant. Ibu pregnant boleh. Boleh. 4 bulan ke atas. Ha, bagi yang korang, ambil benda ni walaupun korang 10 kotak sekalipun. Tapi korang kena jaga pantang larang korang. Okay? Apa pantang Remy? Okay. Yang pertama, jangan isap rokok. Jangan. Sebab itu kalau tak boleh isap rokok, nak isap apa? Isap lah Ayla Glow. Kurangkan isap rokok. Kurangkan isap pot. Bukan tak boleh kurang dah. Habis tu? Memang tak boleh kurang kan? At least yang pentegar isap rokok tu. At least kita kurangkan sikit. Betul. Apalah. Kurangkan sikit. Itu yang paling penting. Sarawak tak ada COD ke? Sarawak, kita boleh tanya Kak Bella dengan Abang Alif. Ada. Setengah tempat je. Okey, Sarawak ada tapi setengah tempat je. Betul. Saya boleh dapat jawapan tu. Betul. Okay. Assalamualaikum Farmi. Farmi tak ada. Farmi bubar. Farmi dah bubar ke? Kaman, Kaman dah memang dah tak ada. Dah jaga jodoh orang. Dah tak ada dah. Kaman dah memang tak ada dah. Habis lenyap lah. Tapi yang menariknya kali ni packaging Pak Yi. Sebab jenis siapa yang kaki rembat kan. Jenis yang saya nak rembat. Walaupun kau suka Ayla Glow tapi kau tak nak beli. So sekarang ni aku dah boleh sorok dah dalam kocek. Sebab semua benda ni boleh mudah dibawa ke mana-mana. Okay, dengan packaging ni. Okay, yang penting 3 flavor kita yang kita keluarkan hari ni adalah limited edition. Okay, takkan ada keluar dah lepas ni. Takkan ada restock baru dah lepas ni. Sebab Ayla Glow akan habiskan Ayla Glow punya flavor ni untuk kali ni sahaja. Okay. Untuk box nombor 1, nombor 2 sold out. Ada tinggal nombor 3 dan nombor 4 dan 5. Yang nombor 5 adalah bercampur untuk freezer. Yang nombor 2 ada 3 strawberry. Yang nombor 3 ada 2 mango dan 1 strawberry. Kita ada 3 lagi geng. So selagi masih ada stok ni, korang boleh grab cepat-cepat. Selagi stok ni masih grab. Foodpanda tak ada Foodpanda. Alah, kenapa? Tadi aku cakap grab. Yeah. Okay, kalau jangan sebut takut kena ban, kita akan beroleh ke Nisa pula. Okay? Yeah. Asal aku pula. Janganlah aku sorang. Nisa dengan Pia. Pia. Kita ada Pia kat sini. Sorang betul. Ada Pia yang terakhir. Dapatkan segera sebab yang ni limited edition. Lepas ni tak ada dah flavor. Betul. Ni. Tak ada dah strawberry, tak ada dah mangga, tak ada dah delima anggur. Kali ni je ada. Betul. Sold out dah. Susah. Ada lagi. Bag nombor 2 pun ada lagi. Yes, bag nombor 2 dan bag nombor 5. Nombor 5, guys. Okay guys, dia cakap pasal kelebihan. Kelebihan dia boleh mencerahkan kulit, memudarkan jerawat dan mengecut. Kan memudarkan parut dan mengecutkan jerawat. Betul. Apa pantang larang dia? Pantang larang dia masih biasa je. Tak boleh minum kafein, tak boleh minum air kelapa, kan?
kurangkan rokok. And kalau korang nak berkesan lagi, sebelum korang consume Ayla Glow, korang kena detoxkan dulu. Ha. Detox dia macam mana? Detox dia macam mana? Senang sahaja. Kalau akulah, aku ambil lemon, aku ambil air, aku minum. Dalam masa? Dalam masa, aku tak tahu. Ha, macam biar dulu, atau sebelum consume Ayla Glow, kepada suruh minum air, lemon kosong dengan air kelapa dalam masa seminggu. And lepas tu biar consume Ayla Glow tanpa minum air kelapa dah. Ha. Betul. Mana semua ni? Satu kotak ada berapa station? Ada 10 station. Kopi tak boleh sayang sebab dia kafein. Sebab dia kafein. Free ada tak? Free boleh tak. Tapi kena kurangkan yang mana tega minum kopi itulah. Ha. Udin ambil Ayla Glow tahu sebab dia kecil. Kecil mudah dibawa ke mana saja sampai dia ambil pun tak perasan. Umur berapa boleh consume? Umur 13 tahun ke atas. Ha. Dua. Mami nampak. Ibu pembatang. Dua minggu sumpah. Selepas beranak kan? Haa apa? Haa tak banyak. Sama-sama tak ada. Teh boleh? Boleh. Teh boleh. Jangan kafein sahaja. Betul. Period tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Eh dah soal semua kak. Ush. Okay. Ya Allah panas ni ke sini. Dalam tu sejuk. Okay. Alhamdulillah dah sold out dah semua. Alhamdulillah dah sold out dah semua. So maksudnya apa Mi? Maksudnya memang betul-betul bukan Mi. Maksud dia kita dah nak end live. Oh. Habis tu nak lama apa lagi Mi? Dah pukul 9:50. Kita live tadi pukul 8:30 Mi. Oh, sayang ya Allah. Ha. Eh Nathani beria. Okay. So maksudnya apa korang? Dah live. So maksudnya kita dah nak end live. Kita dah buka COD 2 kali. Hari ini permintaan memang sangat 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 lag. Sangat tinggi. So, mana yang belum dapatkan lagi, jangan risau, stok kita ada lagi dekat anak-anak tim kita. Lepas ni Bella akan live lagi, tapi untuk malam ni kita sudah tidak live sudah, okey? Maksudnya kita live dah sejam 20 minit dah kita live. Ha, so kita tak boleh live lama-lama. Kita tak suka. Tak tahu nak catch up apa dah. Ha. Gitu. Abi moda dah. Ha, betul tak? Ke salah? Biarlah orang cakap aku tak pandai cakap Kelantan kan. Asal aku usaha untuk cakap Kelantan. Ha, macam itulah. Udin, ramai panggil Udin. Udin curi kak. Udin sila. Mana poket ni? Ya anti. Udin. Okey Udin. Okey macam mana kita nak ni? Outro. Okey jadi itu saja konten daripada live. Okey itu saja live daripada Aunty Ayla Glow. Berjumpa lagi di next live. Jangan lupa tekan button follow. Salam papan. Tarik papan. Bye-bye dari live Ayla Glow. Ah, mata. Bye. Ayla Glow. Ah!